gue mau ngasih makan, tapi makanannya ini nggak biasa guys. Makanannya ini spesial guys. Itu tadaa! Jadi guys, nah ini dia. Halo, baby jin suola. Ada jin kaget, ada apa nih pak? Ada apa? Ini untuk Eshan. Wow, udah pada ngumpul semua. San, daging mahal lagi San, oke? Good boy. Lu nggak sabar, sabar si Eshan. Si Eshan nggak sabar. Sabar, wait, sabar. Sabar, Jinwan. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi banyak banget yang nanya kabar Eshan Jinora dan emang gue jarang banget bikin konten sama mereka ya sekarang ya. Nah, kontennya seperti biasa gue mau ngasih makan, tapi makanannya ini nggak biasa guys. Makanannya ini spesial guys. Makanan spesial dikasih orang spesial. Dikasih YouTuber top Indonesia. Dikasih YouTuber kuliner nomor 1 di Indonesia guys. Jadi langsung aja gue bukan manggil orangnya, tapi barangnya yaitu tadaa! Jadi guys, kalau kalian nonton konten sebelumnya mungkin ya, ini dikasih Wagyu dari Fatboy Kun guys. Nah ini dia bro. Waduh bro, Wagyu. Thank you banget buat Eshan sama dan Jinora. Thank you banget bro. Thank you itu banget. Masing-masing 1 kilo bro. 2 kilo guys. Wah, dikasih Wagyu nih. Katanya Wagyu ini tobahok atau Wagyu ya. Pokoknya dikasih daging mahal buat Eshan Jinora dari Tanboy Kun. Bener kan? Makanan istimewa dari orang istimewa juga guys. Oke, jadi kita langsung aja kasih Eshan Jinora ya. Kita ketemu mereka karena kalian pada kangen semua. Jadi kita kasih ini aja sekalian ya. Udah defrost juga ya. Udah gak beku lagi dari tadi siang. Jadi let's go, kita kasih makan. Ketemu lagi. Hey guys, gua udah lari kayak ninja gitu. Ketemu lagi. Nah ini dia. Halo, baby jin suola. Ada jin kaget, ada apa nih pak? Ada apa? Gak ada apa-apa, mau makan daging. Iya, pinter. Oke, ini buat Jinora ya. Lihat dulu Jin. Tuh, daging mantep. Ini untuk Eshan. Wow, udah pada kumpul semua. San, daging mahal lagi San, oke? Good boy. Kita motongnya di bawah aja. Lu gak sabar, sabar si Eshan. Si Eshan gak sabar. Sabar, wait, sabar. Sabar, Jinora. Nah. Sabar, Eshan, sabar. Harimau sabar, disayang itu. Pulang. Oke. Nah. Sabar, boy. Kita kasih siapa dulu guys? Jinora atau Eshan? Jinora dulu ya. Sorry San, ladies first, oke? Okay? Sabar sebentar. Oke, okay, kita langsung aja guys. Ya. Set. Sabar bijin. Ready guys for the meat. 2 unboxing. 1, 2, 3. Wow, kayak chicken drumstick ya versi besarnya. Kayak lollipop dimakan kayak enak. Nah juga sudah. Udah gak beku dan teksturnya guys. Lihat ngalah banget dagingnya. Empuk guys. Dipegang tuh ngalah dagingnya, kayak ngalah udah dewasa banget tuh. Tuh empuk pakai jari sedalam itu. Kita gimana guys, kasih Jinora mau langsung atau bulu? Kasih Jinora, lihat mukanya. Sabar Neng, sabar ya. Mau kasih langsung atau potong-potong? Kita potong dikit dulu aja guys ya. Icip dulu Jinora ya. Oke, Bibi Jin. Terima kasih buat Tanboy Kun ya. Ini buat ngasih daging buat Jinora. Ijin, daging dari Tanboy Kun. Si Eshan gak sabar, itu berdiri si Eshan. Aduh, saya nggak sabar. Sama lagi ya, Jinora ya. Potong lagi guys ya. Oh, dagingnya nih. Oh, suaranya. Enak ya. Yang videoin, yang motong dagingnya sabar, ini ujian, enaknya dibakar ini ya sebenarnya mah. Cuman ya namanya sayang anak ya, sayang Eshan Jinora.
dan emang titipan dari Tanboy Kun untuk harimau guys, oke? Okay. Jin, lagi. Sini enggak usah malu-malu. Dari Tanboy Kun. Tadi Tanboy Kun makan Jino ramen kan? Jino lihat. Ah, Jin sini Jin, langsung gede aja ya, sini. Oh. Soalnya guys ya. Langsung aja enggak nih? Hitung dulu guys, tap-tap dulu like-nya guys. Tap dulu like-nya guys, jangan lupa di-subscribe dulu guys. Yang buat yang belum subscribe, subscribe dulu, share teman-temannya nih. Ada daging spesial di Tanboy Kun. Ayo guys, like dulu, like sama komen dulu. Ayo guys. Ya Jin, ini gak harkos, gak harkos. Oh, sabar. Oh, langsung dibawa guys. Langsung dibawa. Langsung saja dibawa ke apa namanya singgasana yang Jinora tuh. Wow, nyam nyam. Bener-bener Jinora Esan nih mau makan daging mahal mulu ya guys. Jadi gue kasih bagi itu buat experience ke Jinora, buat ngerasain daging baru, hal baru yang tentunya higienis sama steril ya guys ya. Dan nambah happy ya, nambah happy harimau nya. Oke. Okay? Walaupun sebenarnya dia nggak butuh ya, dia nggak butuh daging sebagus ini. Tapi ya namanya mau nyenengin satwa sendiri ya, satwa kesayangan ya, kasih daging mahal. Dia nggak butuh, tapi kalau dikasih itu seneng guys, beda ya. Tuh, lihat pertama kali gue liat Jinora makan daging selahap ini guys, sumpah deh, nggak pernah sebelumnya kayak gini. Cepet, terus ngejar banget ke dagingnya, wah udah mantep lah. Kayaknya itu dagingnya sama Tanboy Kun di rumahnya jampe-jampe. Bukbar, makan cepat, makan cepat. Jadi kayak gitu deh, versi kayak Tanboy. Makanya cepet, wow. Dan yummy-yummy banget. Hey Jin, ini bagian apa ya guys ya dagingnya? Coba komen di bawah. Kata Bang Tanboy Kun sih Wagyu ya. Wagyu apa gak ngerti gue, coba komen di bawah ya. Daging apa nih guys? Sekali lagi thank you buat Tanboy Kun ya. Udah beli daging Wagyu buat Esan Jinora. Lupa di sini ada harimau 3 ya, harimau 3 Wagyu. Enggak deh yang bercanda. Enggak, Bang marah yang bercanda. Iseng doang. Ayo, dagingnya guys. Udah mau habis, sekarang tinggal tulangnya nih. Gue jadi komentator ya. Kalian udah ngacai, mau makan juga. Lafar. Aduh. Makan tulangnya guys. Habis nih. Jasa laman atau udah pingsan dia nungguin nih, gak sabar. Pundung yang jangan ya. Rajuk ya sana. Bodo amat gua ngambek, bodo amat gua ngambek, bodo amat. Udah. Meng udah meng makannya meng. Udah habis untuk Esan. Ya udah sekarang kasih makan utamanya nih. Kasih dagingnya buat makanannya. Ini kan tadi meal aja guys ya, cemilan ya guys. Setelah ini Jinora sama Esan makan daging biasa lagi. Selagi Jinora biar makanan pokoknya seperti biasa makin daging ayam. Gue udah sering bikin kontennya, kalian juga udah pernah nonton. Mending kita sekarang kasih Esan yuk. Esan gak sabar, Esan gak sabar. Itu buat Jinora, San. Sabar sampai loncat, San. Nah, itu Jin, daging ayam tuh. Tuh, lihat kasih daging ayam guys. Udah ya, itu yang makanan biasanya. Sekarang spesial lagi, San. Ada daging spesial. Dari orang spesial, San. Dari YouTuber top Indonesia. Ya, oke. Okay. Langsung saja. Wagyu beef. Pada kesini semua ya, nggak pada fokus dulu kucing. Hey, Jinora mau lagi? Ntar gue tanya lah, Tanboy Kun beli di mana? Gue beliin lagi deh kali buat treats ya, special treats buat mereka. Berarti beda guys, ini emang ini suka banget mereka sama daging ini. Oke, okay. Masih sama ya, dagingnya ngalah ya, ngalah banget. Tipenya tuh ngalah banget ke dalam tuh. Apa ada kok gini lagi deh? Oh gini mah? Oke, kita foto aja langsung guys. Set. Nah. Oke, okay. Foto masih gini buat Esan. Sabar doi, woi sampai ngepot. Oke San, gimana rasanya? Langsung telan. Enak San. Lagi ya, potongan lagi ya.
Tuh. Kok hilang? Enak. Langsung lihat kalian guys, langsung hilang ya. Oke, ini lisan terakhir, begitu kita kasih penuh ya guys. Kita kasih full ya. Udah ada tulangnya juga di sini. Oke, lisan. Jangan lupa di like dulu guys. Oke, di share nih guys, di share dagingnya, di share nih. Ya dagingnya di share. Di share videonya guys, teman-temannya. Esan makan, Esan Jindora makan daging wagyu dari Tan Boy Kun Special. Dan lihat nggak sabar mukanya lihat. Kasian banget ini guys. Udah, kasian. Kasih san. Oke. Dibawa ke singgah sana guys. Naiknya sampe gak sabar, sampe ketinggalan kaki belakangnya. Nah udah deh, enjoy san. Si Esan Jinora dapet daging mahal, gue aja jarang makan daging gitu. Karena bagi gue daging biasa juga udah cukup sih. Betul. Ini kebutuhan tersier harimau guys. Kebutuhan tersier ya, mewah untuk harimau. Langsung abis Esan, gila guys. Sumpah pertama kali ini lahap, gue gak bohong, pertama kali gue liat mereka lahap. Dari mulai pertama reaksinya, reaksi pertama mereka dikasih daging, liatin ya. Nyamperin lari-lari sampai loncat, itu belum pernah Esan kayak gitu ya. Padahal dia gak lapar guys, liat perutnya penuh, dia makan tiap hari. Paling puasa sekali dua kali, dalam seminggu itu puasa sekali atau gak dua kali doang. Biar lambungnya bersih, itu doang udah. Sisanya makan banyak guys, tapi ya itu perutnya. Tapi dikasih wagyu ini beda, beda banget reaksinya. Seneng gue kayak puas gitu. Sekali lagi, terima kasih Bang Tan Boy Kun ya, mantap, thank you. Emang beda ya, dikasih daging dari YouTuber kuliner Indonesia terbaik ya, nomor satu topnya. Dan yang suka mukbang, makan yang banyak, pedes, semuanya gimana dimakan semuanya. Langsung ketularan Esannya. Padahal melewati media dagingnya, belum langsung Tan Boy-nya yang nyuapin, beda kayaknya. Atau gak mungkin mukbang bareng tuh, bisa gak sih? Balapan makan daging. Wah, habis guys. Ini tulangnya pasti habis guys, tulangnya pasti habis. Cuman kalau sekarang mungkin kayak pas tinggal tulangnya kayak tulang doang nih, taruh aja dulu deh, minta lagi daging gitu. Padahal ya udah habis terusan. Kecuali makan ayam udah sisanya tuh. Nih, kayak makan lollipop. Oh, itu jilatin, dijilatin buat ngambil sisa daging di tulang ya. Jadi ini sambil edukasi juga kulit lidah kucing tajam-tajam itu, apalagi kalau harimau itu bisa menjilat daging dari tulangnya sampai copot, sampai lepas, sampai bersih guys makannya. Udah san, tinggal tulang, tinggal udah habis talenan, makan talenan. Udah santar lagi ya, ntar papa beliin lagi ya. Ini dikasih time boy doang, kasihan guys. Udah, oke, sampai sini kontennya guys, sampai sini vlognya. Thank you nonton. Nih, gua udah memenuhi kangennya kalian sama Esan Jindora, dikasih juga daging dari Tan Boy Kun wagyu, mantap. Ini lahap banget, gua seneng liatnya. Pertama kali mereka selap ini guys. Gua kalau bilang pertama kali ya pertama kali, nggak pernah bohong. Apa adanya, dan emang ini lahap banget. Mantap guys, thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel ini. Kalau misalnya kalian mau request kasih daging lagi, request aja di komen, siapa tahu gua beliin lagi daging buat mereka ya. Lu kan pernah wagyu, yang pertama wagyu doang, terus dikasih lagi sama Tan Boy Kun. Di situ ntar gua mungkin beli lagi kalau mereka suka banget, buat special treat sama mereka ya. Bentuk gua cinta banget, gua sayang banget sama Esan Jindora, Selen, dan semua satu di sini. Oke guys, see you next video. Bye-bye.